Mantul, mantul, mantap betul. Like. Good, very good. Ini obat sapi udah selesai pesta, masak bubur sumsum ya. Wanginya wangi pandan. Jadi Pak Haji lezat rasanya, guys. Jadi Pak Haji suka nanti. Ji suka makan bubur sumsum? Suka. Kita aku yang rekomen. Jangan. Ini Bu, ini dari Thailand, Bu ya? Iya. Yang bikin bubur harus dari Thailand. Yang buat bubur ini enak-enak di Thailand ya. Yam kop yam kep yam ekya. Yam kena. Ush, maknyus. Oh, timbangannya. Pesta udah usai, black best beres, pestanya udah selesai. Ini lagi masak bubur sumsum. Bubur sumsum ya, Bu An? Bubur sumsum, guys. Membalikan sumsum, kita capek. Membalikan semangat. Ya. Udah capek. Capek-capeknya. Maka masak bubur sumsum ini hari terakhir pesta. Ini, guys. Enak ini, guys. Enak, Bu, ya? Enak dong. Alami ini. Ini campurannya pakai gula merah ya, Bu, ya? Ganti. Gulanya di belakang. Gulanya kan Joro namanya. Apa namanya? Gulanya Joro. Gulanya di belakang. Oh, ya ini gulanya. Ini dia gula merah. Ini gula merahnya. Ini yang putihnya. Jati, Pak. Jati, Pak. Mama Ayah Ali, kau, Den. Jadi kayak Mama Ali. Enggak, iya mewakili dia nih. Ini obat capek udah selesai pesta, masak bubur sumsum ya. Nah, ini ibu-ibunya lagi masak bubur sumsum. Ini ibu ini dari Thailand, Bu, ya? Iya. Yang bikin bubur harus dari Thailand. Yang buat bubur ini enak-enak di Thailand ya. Yam kop yam kep yam ekya. Yam kena. Yes. Yang hola. Yang kafe jangan sih bubur somsom. Yang kafe na. Somsom. Cui lah sayang. Ini sayang sebenarnya sih somsom. Pokoknya kalau udah makan ini, guys, rasanya badannya itu gimana? Di mana? Kayak angin, kayak layang. Jadi saya layang di angkasa. Kok lama? Rasanya kuat, enak banget. Jadi kalau mau pesan bubur sumsum boleh sama ibu ini ya. Bu, apa namanya, Bu? Ibu Purwanto. Ibu Purwanto. Bukan ibu legiem. Oh, legiem. Nek wong Jawa kan yem ayem. Dia enggak wong Jawa. Iya. Wong Bata. Dia si Boruna Baban. Oh, apanya si Udin ya? Adik? Bukan. Oh, pergeri kan Boim. Adik. Kakak iya lah, Udin kan. Bini Udin, bukan? Ya, ini loh. Kok ya sama ini saudara. Oh, lo kok lain? Semuanya belakang. Jenengnya Iper. Daerahan lor. Oh, Iper. Oh, iya. Iper ya lah. Kacau terus. Kita lagi ngaco gulanya. Janganlah. Nanti bukan jadi rasa sumsum, rasa handphone jadinya. Ini gula merahnya ya. Nanti gula merah ini dicampur bubur sumsumnya itu. Ya, ini beres-beres. Wah. Selesai pesta. Tinggal pulang aja. Goodbye si Mandulang. Siap.
diangkat lagi ya, ini nguapnya itu nguap. Tapi kalau mau ibu mau viral, coba langsung dimakan bu, berani bu? Ini? Oh. Jangan lah, wah ini kan masih panas. Pasti ibu viral langsung? Wow. Boleh, karena bapak yang punya HP-nya. Orang Thailand. Ini pakai daun pandan ya guys, biar wangi. Pakai daun pandan ya, biar wangi. Orangnya ya. Orangnya wangi. Orangnya wangi. Orangnya bau kan. Walah. Daun pandannya guys. Oh iya ini pandannya. Nah, makanya wanginya wangi pandan ya. Nah, wanginya wangi pandan. Jadi wangi. Pak Haji. Oh, lezat rasanya guys. Jadi Pak Haji suka nanti. Hah? Kurang kata wangi dulu. Begini. Ah oke. Okay. Pak Haji. Suka makan bubur sumsum? Suka. Kalau masak bubur sumsum ini nggak boleh besar-besar apinya, nanti gosong. Pesan boleh ya, order ke Simandulang ya. Enak. Berarti suka. Ini bubur sumsumnya udah siap dimasak, dimakan. Sama bos Turki. Besan ono. Ya awak kan bos manggilnya. Awak manggilnya bos. Big boss like sum sum. Indonesia bubur sum. Ali sama ayahnya sama bapaknya lagi makan bubur sumsum. Tadi buatan mak-mak di dapur. Ya, buatan mak-mak. Ini bubur sumsumnya. Enak, Ali. Enak. Lezat. Like. Ya tadi bubur sumsumnya udah masak ya? Udah masak guys. Dan langsung. Ini Pak Haji ya guys. Aduh. Yang penasaran kali dengan bubur sumsum buatan orang. Nanti pulang ke Medan dia mau buka ledong ini. Biar jadi tukang bubur Pak Haji. Iya nanti mau rencana mau bisnis bubur di Turki kita ya. Kita mau bisnis, mau bisnis bubur di Turki. Ayam punya bos. Ayam punya bos Mehmet. Bukan ayam. Ayam. Tak boleh. Ini ayo ini. Itu bos itu. Itu bos saya. Tadi udah dimakan sama bos Turki ya. Mereka bilang good. Bubur sumsumnya enak, bubur sumsumnya ini udah masak. Saya pun nanti mau coba ngerasain. Sekoyang ya, yang gempa. Kita mau makan bubur sumsum. Inilah ini apa yang untuk makan? Oh, ini alat untuk makan. Alat yang gimana sih? Indonesia ngerti lah.
Oke lo sendok lo. Bos lagi makan bubur sumsum. Bisa nyelip-nyelip rasa. Enak. Enak. Enak aja bubur sumsumnya. Bubur sumsumnya enak. Tambah lagi loh. Ini namanya bubur sumsum. Ini bubur sumsumnya dari mana? Ini bajunya guys, dicicipi bubur sumsumnya. Kok jadi aku? Mau dibuat di mana? Mana tinggalnya Pak Haji? Di Turki. Di Turki. Kita mau bisnis bubur sumsum di Turki. Turki. Oke. Ya, selesai pesta, satu persatu keluarga dari mempelai wanita yang jauh udah mulai berpulangan nih. Ada yang pulang ke Bedage, sedang Bedage ya. Ada yang pulang ke Medan. Nah, ini mereka naik mobil pickup rame-rame ya. Karena jalannya enggak susah. Karena jalannya ini mobil pickup. Ya, ini kondisinya hujan lagi. Guling-guling. Tengah nemburi wae, nemburi kono. Kerabat-kerabatnya udah mulai pulang satu persatu.